Okey, tips 101 kita hari ini. Buat kali pertamanya, saya berada di luar kereta. Apa dia? Benda ni kalau zaman tahun 70-an dulu, 80-an, mungkin kita hari-hari kena buat ataupun setiap minggu kena buat. Tapi untuk kereta moden ni, saya rasa sebulan sekali pun okey. Apa dia? Ada 5 perkara kita kena periksa bawah bonet kereta-kereta ni sekurang-kurangnya sebulan sekali. Yang paling penting, minyak pelincir. Kedua, pencuci cermin. Ketiga, coolant. Keempat, cecair brek. Dan kelima, cecair transmisi. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana cara nak buat. Jadi macam mana cara kita nak check tahap minyak pelincir enjin. Okey, ini namanya dipstick yang ada warna kuning kat atas ni . Dipstick ni dia ada satu besi yang panjang yang turun sampai ke dalam takungan minyak di bawah enjin. Pertama sekali kita kena lap kerana tadi minyak enjin tu dia merecik kat dalam. Jadi kita tak dapat bacaan yang paling tepat. So kita dah lap bagi bersih. Sekarang kita masukkan balik, kita angkat balik dan kita tengok. Ha, untuk yang ini, tahap minyak tu hampir berada di titik sebelah atas. Dipstick Myvi ni ada 2 titik. Selagi minyak berada antara 2 titik tu, okey lah. Dari sini juga kita boleh tahu sama ada minyak ni bersih ke tidak. Tengok lah, kalau dia dah warna hitam dan melekat tu kat situ, dah maksudnya dah tolonglah pergi tukar. Yang kedua penting, coolant. Coolant ni di sini, dia ada 2 tempat buka sebenarnya. Satu ni dia buka straight ke radiator. Dan satu lagi dia buka ke tempat takungan simpanan. Kalau buka yang ni masa tengah panas, dia merecik, terbakar muka. Tu kena pergi hospital. Jadi buka lah yang kat sini. So buka kat sini, selalunya kereta baru, dia punya cecair penyejuk ni, dia bukan warna putih. Dia bukan air, dia bercampur. Coolant bercampur dengan air ataupun coolant sepenuhnya. Yang ni dia berwarna merah. Dan bila kita tengok, petandanya sudah berada di full. Dia dah penuh lah, tak payah nak isi lebih daripada tu. Cara benda ni berfungsi ialah apabila coolant yang berada di dalam sistem ni dah panas dan dia dah mula terpeluap dan berkurangan, dia akan sedut balik daripada dalam reservoir ni bila dia dah sejuk. Yang kat tepi ni pula ialah pencuci cermin. Pencuci cermin ni sebenarnya agak penting, terutamanya di musim hujan dan sekiranya kita memandu di dalam trafik yang agak banyak lah, kerana minyak daripada jalan tu dia naik kadang-kadang ke cermin, jadi menyebabkan bila wiper kita lap pun kotor. Jadi bila kita gunakan washing fluid yang betul, jangan guna air je. Kalau boleh beli pencuci cermin, masukkan sekalian tu, tuangkan yang mengikut nisbah yang betul dan dia cuci cermin tu dengan bersih, dan segala minyak-minyak kekotoran semua akan hilang. Yang keempat, yang ini jarang kita check ni, transmission fluid level. Sama juga dia dekat bawah ni. Kita angkat, kita lap. Yang ini dia ada bergigi-gigi kan. Selalunya bila dia ada antara gigi yang kedua ke atas ni, cantik lah. So kita masukkan balik, angkat keluar, tengok berada di bahagian atas, sudah penuh, cantik sekali. Dan yang paling atas sekali, selalunya benda ni dekat dengan steering lah, dekat dengan firewall. Ini ialah brake fluid. Ini master cylinder punya, master storage dia kat sini. So kita tengok dia ada petanda dia. Ini line dia tulis full penuh, kat bawah tu low level dia. Jadi sekarang ni kita tengok cecair ni berada di atas ni yang betul. Dan di yang pentingnya, di atas penutup ni dia ada selalu tanda kan. Yang macam ni dia kata use only .3. So .3 ni apa benda? .3 ni lah spesifikasi cecair brake lah. Kalau kita awak tu dia .5 ke .4 ke .1, kena ikut lah benda tu. .3 ni lah spesifikasi DOT sebenarnya, Department of Transport. Ini daripada US punya level lah, dia punya spesifikasi tu, DOT3 tu sebenarnya daripada Amerika Syarikat. So isikan, pastikan semuanya betul. Dan selain daripada 5 perkara yang di bawah bonet, sekarang tiba masanya untuk memeriksa perkara terakhir. Ni pun kena periksa juga kurang-kurangnya seminggu sekali, iaitu tekanan tayar. Yang paling penting untuk ada periksa tekanan tayar ni ialah tayar pressure gauge. Sebelum kita memeriksa tekanan tayar, yang paling penting, kita kena periksa tekanan tayar ni waktu pagi sebenarnya. Ni dah tengah hari panas, saya dah bawa jauh, mesti tekanan tak tepat. Betul?